Gempar, sini nak. Ya pak. Sini dulu nak. Saya mau ngobrol sama kamu. Masuk dulu. Pak Didi kemarin dengan benar nggak sih kamu ikut tawuran di Natalia? Apa yang terjadi pas di sana? Apa? Terus ngapain itu? Kok kamu bisa tertangkap di polsek? Jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Naik apa jalan-jalan? Jalan-jalan. Naik truk. Banyak yang jalan-jalan? Banyak pak. Terus itu nyegat truk? Iya pak. Truknya dicegat. Terus siapa yang nyegat itu pertama? Semuanya pak. Semuanya langsung dicegat, berhenti truknya? Iya pak. Terus kalian naik? Naik. Mau naik truk? Apa jalan-jalan seneng ya, happy ya? Iya pak. Iya iya. Iya. Seneng ya Pak. Jadi memang kalau kita ini memang butuh kesenangan. Iya, Pak Didi juga pengen senang, melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi nggak apa-apa, kita itu senang itu boleh, itu haknya setiap orang untuk berbuat senang. Kamu kan tadi bilang pengen senang-senang, pengen jalan-jalan. Terus kenapa pakai truk? Ya pernah rame pak, motornya nggak cukup. Oh, rame itu motornya nggak cukup, jadi biar cukup pakai truk. Baik, Gempar, sekarang kita lihat tindakanmu lagi. Kira-kira ketika sopir itu dijegat dengan banyak orang, termasuk kamu salah satunya, itu kira-kira dia takut nggak? Takut pak. Takut. Jadi ketika dia bilang iya mau nganter itu, kira-kira dia itu seneng nggak ketika nganter kalian? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Terus kalau menurut kamu yang kamu lakukan pada supir itu benar nggak sih Pak? Salah. Pak. Salah ya. Kenapa salah Pak? Ya, karena berhenti orang lagi mau jalan. Itu bahaya nggak? Bahaya. Dan kira-kira kalau dilihat orang banyak, menurut kamu orang lain ketakutan nggak? Ketakutan nggak? Iya, bagus. Artinya kalau kamu sudah sadar. Gempar, kalau kamu ingin memperbaiki masalah tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, Pak? Ya, saya maunya untuk kedepannya menjadi lebih baik daripada kemarin-kemarin ini. Saya lebih ingin sopan lagi, Pak. Dan nurut aturan guru, aturan sekolah. Iya, iya, bagus, bagus. Alhamdulillah kalau kamu punya pikiran seperti itu, Pak. Tadi kamu sudah bilang ke Pak Didi menyampaikan kalau kamu ingin berubah jadi lebih baik. Nah, perasaan kamu kalau menjadi orang seperti itu apa sih, Pak? Ya, saya senang lah, Pak. Bisa buat bangga guru, keluarga, sekolah. Ya, bagus kalau seperti itu. Kalau begitu, kalau kamu sudah sepakat bahwa yang kemarin kamu lakukan salah, terus kemudian kamu juga menyatakan bahwa kamu ingin berubah baik, yuk kita berpikir tentang Gempar besok yang lebih baik itu seperti apa. Ya, doain aja Pak buat saya supaya bisa lebih baik dari kedepannya, nggak kayak kemarin-kemarinnya, dan berubah menjadi apa yang diinginkan oleh sekolah, guru, dan keluarga. Terima kasih atas nasihat Bapak kepada saya. Saya akan berjanji akan berubah menjadi lebih baik ke depannya, Pak. Ya, bagus. Gempar, tadi kan kita udah... Nama kamu Gempar ya? Iya, Pak. Tadi kita kan... praktek rekaman tuh, kita kan rekaman tentang itu namanya segitiga restitusi. Kalau misalnya ini terjadi beneran gitu, terus kamu melakukan kesalahan gitu, terus mungkin kan selama ini kalau kita melakukan kesalahan kan biasanya dibentak, dimarahi ya Pak ya. Iya, Pak. Tapi kalau menurut kamu nih Pak, kan kamu sebenarnya pernah melakukan kesalahan beneran ya, bahkan yang diceritakan tadi bener.
seandainya kamu dinasihatin dengan cara seperti itu, apa sih Par perasaan kamu Par? Ya lebih ke dalam hati gitu Pak, maksudnya kayak lebih mengerti apa yang diomongin dan berubah gitu. Jadi kamu merasa itu jauh lebih baik gitu ya? Iya Pak. Terus kalau dari praktek yang kita lakukan tadi Par, iya. Apa sih Par yang pertanyaan yang mungkin karena itu terjadi beneran ya dalam hidup kamu, yang paling menyentuh kamu itu apa, yang ada nggak kata-kata yang kamu ingat tadi dari dialog kita tadi? Ya saya harus banggain keluarga, sekolah dan guru Pak, berubah iya. Kedepannya supaya tinggalin yang kemarin-kemarin ini Pak. Artinya kamu merasa seneng ya dengan itu. Jadi kalau misalnya kamu suruh milih gitu, kamu pengen dinasihatin dengan cara seperti ini atau mungkin pembinaan fisik dan mental seperti kemarin, kamu pilih mana? Seperti ini aja Pak. Kenapa? Lebih dicerna dalam akal gitu Pak, supaya berubah jadi kedepannya lebih baik. Iya. Makasih Kembar ya atas bantuannya hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga dalam praktek dunia nyatanya ya, semoga kamu lebih baik lagi gitu ya Par ya. Amin Pak. Makasih banyak.